Holas. Selamat datang di Hitap Atak Channel. Terima kasih kepada seluruh pendukung dan penggemar setia Hitap Atak Channel. Dokonon masongon nanirok ni na tua-tua. Pauk-pauk kudali ma pago-pago taruli. Na tading taulahi, na sega tapauri. Jadi mola timadi hamu nani haholongan. Damang dohot dainang. Iboto dohot hahanggi. Dauman subscribe channel on. Mola dong pinahurang bamasipatorea mahita. Asa anggiat lam tumajuna bang sumatakon. Selamat menonton. Jejak sejarah di Kerajaan Batak kuno di Balige. Menelusuri dan mengungkap sejarah asal mula Batak perlu merunut bagaimana jejak peradabannya dimulai. Sekitar 3000 tahun lalu, peradaban Batak dimulai melalui proses perjalanan sejarah yang panjang sebagai ras suku Proto-Melayu atau Melayu Tua. Suku ini terkenal mempunyai adat istiadat, tradisi, filosofi hidup, dan kepercayaan yang tinggi. Sepanjang sejarah suku Batak kuno di Sumatera, pernah mendapat 3 dinasti kerajaan yang menyatukan berbagai kelompok suku yang mempunyai keterkaitan dengan beberapa suku dari India Selatan, pedalaman Myanmar atau Burma, Thailand, dan Tibet, yang sebelumnya telah mendiami kepulauan dan pulau Sumatera sejak abad sebelum Masehi, lebih kurang 1500 sebelum Masehi. Pemimpin di antara pemimpin, atau disebut primus inter pares, suku membentuk dinasti yang menaungi kelompok klan, kerajaan-kerajaan suku di tanah Batak sampai dengan Aceh, dan selanjutnya raja-raja, marga-marga, dan wilayah Huta. Ketiga dinasti itu yakni, pertama, dinasti Sori Mangaraja, yang dipimpin oleh raja turun-temurun dengan gelar Sori Mangaraja, yang merupakan adaptasi bahasa dari gelar Sri Maharaja. Dinasti ini berdiri hampir kurang 300-500 tahun sejak abad ke-7 hingga abad ke-12 Masehi. Pusat pemerintahan dan ibu kotanya terletak di Lobutua Barus dan Pacur, yang dijadikan kota pelabuhan dan pusat perdagangan. Akhir masa dinasti ini terjadi akibat serangan oleh kerajaan Kola yang berasal dari India dengan kerajaan Sriwijaya termasuk daerah kekuasaannya. Dinasti kedua yakni dinasti Hattorusan. Dinasti ini berusaha membangun kembali tatanan kota, tradisi, dan kejayaan dinasti Sori Mangaraja. Dinasti Hattorusan dipimpin oleh raja yang bergelar Raja Hattorusan. Raja pertamanya, Uti Mutia Raja, yang berasal dari keturunan Guru Tateabulan Pusuk Buhit. Wilayah kekuasaannya berada di Barus hingga perbatasan wilayah Aceh. Pada awal abad ke-15, tampuk kekuasaannya diserahkan ke dinasti Sisinga Mangaraja dari negeri Bakara, yang dikenal dengan Kerajaan Bakara yang sekarang bernama Balige. Kota Balige terletak sekitar 250 km dari ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Kota Balige merupakan ibu kota Kabupaten Toba Samosir yang memiliki luas 91 km persegi. Kota ini bisa dicapai melalui 2 bandara di Sumatera Utara, yaitu Bandara Kuala Namu dengan waktu tempuh 6-7 jam perjalanan dan Bandara Silangit dengan waktu tempuh 30-60 menit. Di ibu kota kabupaten yang terkenal dengan sebutan Tobasa ini, terdapat beberapa perbukitan yang biasa didatangi untuk menikmati indahnya Danau Toba. Kota Balige inilah yang erat memiliki jejak sejarah Kerajaan Batak kuno Dinasti Bakara.
Dinasti Bakara dipimpin oleh Raja Sisingamangaraja 1-12 yang berdiri dari abad ke-16 hingga abad ke-19 atau hampir 400 tahun berdiri. Dalam sejarahnya, dinasti ini mengalami peperangan dengan Belanda selama 30 tahun. Raja Sisingamangaraja 12 meninggal dalam pertempuran di Sionong Hudon pada tahun 1907, sekaligus menandakan berakhirnya kerajaan dinasti Bakara. Di kota Baligelah, Raja Sisingamangaraja 12 dimakamkan, tepatnya di Jalan Sopo Surung, daerah Pagar Batu, Kecamatan Balige, yang berjarak 2 km dari pusat kota. Sisingamangaraja 12 yang bergelar Opu Pulo Batu ini dikenal sebagai rajanya orang Batak. Demikianlah jejak sejarah kerajaan Batak kuno di Balige. Pau kudali ma pago pago taduli, na tading taulahi, na sega tapauri. Jadi mola tima dihamu nani haholongan, damang dohot dainang, ipoto dohot hahangi, ngangman subscribe channelon. Mula dong pinahurang, bama si patutaya mahita, asa anggiat lam tumajuna bang sobatakon.